Romo Fenda Mismiwati, salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Selasa pagi dinyatakan lulus ujian promosi doktor ekonomi dengan nilai 83,5 atau huruf A yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Program Studi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian terbuka sidang promosi doktor atas nama Mismiwati pada Selasa 21 Desember 2021 pukul 10 WIB. Mismiwati yang merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI, UIN Raden Fatah Palembang itu dinyatakan lulus memperoleh gelar Doktor Ekonomi dengan nilai 83,5 atau setara dengan nilai A, yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unjat Lanepura, Kota Jambi. Bertindak selaku Ketua Sidang dan juga Kaprodi FEB Unja, Profesor Dr. Johannes SEMS, Sekretaris Dr. Haji Zamzami SEMSI, penguji bidang eksternal dari Universitas Negeri Padang Profesor Dr. Yasri MS, Promotor Profesor Dr. Haji Haryadi SEMMS, Kopromotor Dr. Enggar Diah Puspa Arum SEMSI AKCA, Kopromotor Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM, Penguji 1 Dr. Dr. Andus Syahmardi Yaakob MBA, dan Penguji 2 Dr. Hajah Sri Rahayu SEMSA AKCA. Mismiwati dalam disertasinya mengambil judul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Transparansi Terhadap Profit Distribution Management dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dijelaskannya bahwa sesuai apa yang diamanahkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahwa Indonesia ini sudah seharusnya menjadi pusat komunitas dari ekonomi syariah karena penduduk Indonesia 84% itu adalah Muslim. Melalui penelitiannya itu, ke depan Mismiwati berharap akan ada melakukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan bank syariah dengan bank konvensional karena saat ini masih minimnya pasar-pasar tersebut. Soalnya apa yang diamanahkan oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa Indonesia ini sudah seharusnya menjadi pusat pusat komunitas dari ekonomi syariah. Karena penduduk muslim kita 84% itu adalah muslim. Kenapa kita mengangkat disertasi ini? Karena saya tertarik dengan variabel-variabel yang menarik, itu manajemen laba. Itu yang saya membuat saya tertarik. Harapan kita setelah disertasi ini dan dapat. Artinya ke depan ini saya harapkan adanya melakukan penelitian lebih lanjut membandingkan bank syariah dengan bank konvensional. Sekarang pasar-pasar kita masih sangat sedikit. Sementara itu, Ketua Sidang dan juga Kaprodi FEB Unja Profesor Dr. Johannes SEMS mengungkapkan, Mismiwati mencoba mengeksplor bagaimana sebenarnya kebijakan pembagian laba, yaitu disebut oleh Mismiwati sebagai distribusi laba di bank syariah, salah satunya itu dimulai dengan transparansi. Johannes berharap dari ketelitian dan potensi Mismiwati ini dapat menjadikan manajemen laba di perbankan syariah sebagai sesuatu yang penting yang harus dibenahi bila ingin meningkatkan kinerja daripada perbankan syariah. Ibu Mismiwati ini mencoba melihat, mencoba mengeksplor bagaimana sebenarnya kebijakan pembagian laba, yaitu yang disebutnya tadi sebagai distribusi laba di bank syariah. Salah satunya itu dimulai dengan transparansi. Nah, transparansi ini menjadi modal utama bagaimana sebenarnya para investor di bank syariah itu merasa yakin dia memperoleh perlakuan yang adil. Disitulah ketelitian dan potensi daripada Ibu Mismiwati ini. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.